Dan hampir setiap minggu Sanchi balik di dalam game. Dan mungkin ini game yang paling puas, perjalanan yang paling puas ya, kurang terkedah sejak Sanchi memiliki ini game sih. Sudah pasti itu satu pemerhatian yang tepat kerana Kedah mengalami naik dan turunlah pasang dan surut ya, sepanjang musim ini bermula sejak bulan 3 tahun ini. Tim malam ini satu persembahan yang mempersonalkan bila mana kita bermain dengan dua pasukan yang kuat, yang mantap, kita dapat sudah pastinya melihat kualiti permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua buah pasukan. Jadi Kedah malam ini alhamdulillah dapat keyakinan, dapat jiwa, kejiwaan untuk mereka mempertaruhkan segala skill yang mereka ada untuk memberikan persembahan pada setiap department dalam pada bola kita tadi untuk memberi yang terbaik, dan kita harap momentum ini dapat diteruskan sehinggalah akhir musim ini. Ini merupakan satu permulaan mudah-mudahan kepada satu persembahan dan momentum yang akan berterusan. Semoga ini merupakan satu tanda aras barulah kepada Kedah FC dalam tempoh yang mendatang. Tapi kita tak suka cakap Kedah ada naik turunnya. Dan saya fikir mungkin tak suka juga menyedari ada kalangan penyokong yang mungkin dah mempersoalkan apa yang dilakukan pada musim ini. Jadi harapan Tan Sri supaya penyokong meletakkan kepercayaan kepada pasukan. Ya, yeah, I think sebagai penyokong mungkin agak sukar kepada mereka untuk mengetahui apa yang berlaku dalam latihan, dalam permainan, dalam bilik persalinan. Tetapi bagi saya dan Cik Kamal dan juga coach, kita dapat mengetahui sebenarnya latihan sudah dibuat dengan baik, persiapan sudah diberi dengan baik, tapi kadang-kadang waktu permainan itu mungkin tidak ada motivasi, tidak ada inspirasi, tidak ada jiwa di kalangan pemain. Jadi itu perkara yang kena berlaku juga pasukan yang lebih kuat. Jadi kita harap yang penting momentum itu. Jadi fokus kita bagaimana kita dapat kekalkan momentum, dan juga pada pandangan saya secara peribadi, kita punya turun di masa yang lepas itu bukan dari segi pasukan, tapi dari segi mungkin kelemahan-kelemahan individu tertentu yang perlu diperbaiki. Jadi kalau Kedah FC dapat fokus sikit kepada titik-titik kesakitan, titik-titik kecederaan di kalangan pemain tertentu, departemen tertentu, mungkin kita dapat kekalkan momentum supaya mantap, supaya semuanya senada senafas dari segi pembina pasukan. Jadi malam ini saya rasa semua departemen bermain dengan cukup baik, cukup yakin, dan bagi saya resipi kita berjaya mendapat satu mata yang penting untuk Kedah adalah setiap pemain ada jiwa yang tinggi, ada kejiwaan. Saya rasa itulah yang patut kita tekankan di masa hadapan supaya setiap pemain Kedah mempunyai jati diri dan juga kejiwaan yang tinggi. Adakah selepas tersingkir daripada Piala Malaysia itu menjadi titik tolak kepada kebangkitan? Ya, sudah pasti setiap kekalahan itu memberikan rangsangan baru. Bila ada kita jatuh, kita nak bangun semula. Jatuh perkara biasa, nak bangun yang paling sukar. Jadi pihak jurulatih, coach dan futi dan rakan-rakan beliau setiap pemain sudah pasti akan mengatakan inilah kapal kita yang terakhir lah untuk sampai ke pulau. Jadi kapal yang sudah hancur, sudah tenggelam. Jadi kapal yang ada adalah kapal Liga Super. Jadi buat yang terbaik untuk kita menunjukkan kepada penyokong Kedah, rakyat Kedah dan penyokong Bola Sepak Malaysia bahawa Kedah mempunyai kualiti tersendiri. Dan itu mungkin merupakan satu pengalaman yang mahal tapi yang perik dan pedih bila mana tersingkir daripada FA dan juga Piala Malaysia. Tansi, mungkin kalau Tansi bersetuju dengan saya, kalau saya katakan kehadiran penyokong di Stadium Berangan sebelum ini agak kurang. Jadi apa harapan Tansi setelah melihat karakter dalam ini? Apa harapan Tansi kepada Tansi dan apa pentingnya penyokong dalam Stadium? Saya kalau boleh ingin menyuruh pada penyokong Kedah, marilah kita menjadi penyokong yang setia, penyokong yang ada juga jiwa. Seperti mana pemain ada jiwa, penyokong juga ada kejiwaan yang tinggi, akan sentiasa datang ke stadium dalam keadaan musim mana sekalipun, ribut, taufan, hujan, apa sahaja, kerana ini pasukan kita. Dan penyokong mesti memberikan sepenuh sokongan walaupun tak perform, walaupun kalah dan sebagainya, kerana itulah bola sepak. Setiap orang memerlukan sokongan. Everyone need encouragement. Dan setiap orang perlukan sokongan dan dorongan. Jadi malam ini merupakan satu detik yang penting. Mudah-mudahan penyokong Kedah makin lebih semangat dan sentiasa bersama pasukan dalam keadaan mana sekalipun. Saya percaya
kalau penyokong datang beramai-ramai sepanjang masa akan berikan rasa kepuasan kepada pemain. Pemain akan berusaha lebih kuat dan lebih bersungguh-sungguh, dan saya harap penyokong Kedah akan menjadi lebih sejati dan lebih murni dan lebih bersama pasukan ini sepanjang masa. Kedah masih lagi ada berpeluang untuk dapat cup, challenge cup. Yeah. Mungkin Tan Sri juga memberi motivasi atau suntikan buat Kedah untuk menjuarai challenge cup. Ya, mungkin bila masa dah sampai, kita akan fokus kepada Challenge Cup. Sekarang ni kita nak pastikan momentum kita itu, kekalkan Liga Super. Sebab kita dah 5 kali ya menang berturut-turut. 6 kali ya. Jadi kita nak fokus kepada Liga Super sebab itu satu prestij yang kita nak bawa. Dan insyaAllah bila sampai musim Piala Challenge ini, kita akan fokus. We cross the bridge when we come to the bridge lah dalam challenge.